morning. Assalamualaikum. Sekarang kita semua sedang menjalani perintah kawalan pergerakan. Walaupun saya berada di Indonesia sekarang, saya tetap mengikuti arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia. Basically, rutin aku kalau pagi-pagi aku akan terus bersiap. Sebab kalau kau berada dalam keadaan yang tak ready, kau akan malas. Jadi lepas kemaslah katil, kemas bilik, buat kopi ke sarapan. Aku kadang-kadang buat video masak. Ataupun aku selalu buat cover lagu dan juga buat lagu sendiri. To kill the time, I have to be creative in my own way. Aku berharap agar kita semua rakyat Malaysia akan terus sabar dalam menghadapi dugaan ini. Ingat, jangan sebarkan berita palsu. Itu yang sangat penting. Dan sebagai seorang mahasiswa, kita menjadi agent untuk memberikan kesedaran dan pengetahuan kepada keluarga kita yang tak berapa cakna dengan info kerajaan. Selain itu, ambillah kesempatan untuk cuba benda baru, untuk spend masa dengan keluarga. Ayolah kita menyahut seruan #stayathome.